Assalamualaikum. Hari ini kita mau bikin pastel isi bihun saja ya, yang simple. Ini request M. Danis. Nah, apa aja bahannya? Ini terigu 1/2 kilo, telur 1, ladaku dan Royco, garam serta mentega ya. Menteganya cuman 150 gram. Nah, sekarang airnya, ini air es ya, secukupnya aja kita uleni dengan air es. Kenapa pakai air es? Supaya renyah. Sedikit demi sedikit kita uleni. Teh, masukin teh sedikit-sedikit teh. Ini air esnya. Kita uleni sampai kalis ya. Sedikit teh masukin. Ya, sedikit demi sedikit aja ya masukinnya. Jangan sampai kelembekan ya. Bisa diminum kah? Ini. Nah, ini adonannya sudah kalis ya. Nanti kita bagi-bagi. Adonannya dibulat-bulatin dulu ya. Segitu. Terserah itu mau gede apa enggaknya, karena ini buat, bukan untuk dijual, untuk dimakan ya. Request anak. Nah, dipipihkan dulu. Ini hasilnya renyah banget ya, mau dicoba sama Teteh Dila. Ayo, gimana rasanya Teh? Panas. Yang ini yang udah dibuka aja dulu nih, crispy banget ya. Mama, ada mau. Crispy banget ini ya, crispy banget. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Wow, crispy Mama. Banget ini ya. Sampai kriuk-kriuk. Rekomend banget ini ya, sangat rekomend. Buka ini tuh. Coba ini request Muhammad Danis, ini dari kemarin minta pastel terus.
benar-benar super crispy. Tidak itu ya, minyaknya tidak masuk ke dalam karena kita pakai mentega dan telur. Suka banget, makanya benar-benar suka. Coba lihat itunya, kriuknya, makan yang kriuknya. Benar-benar kriuk ya. Sampai jumpa lagi. Nah, ini pastel mini buat Acha. Ayo Acha makan. Enak? Cekit gigi karena makan apa permen. Banyak makan permen ya. Ini pastel mini. Sisanya. Yang anak paling suka. Nih. Masih banyak, ya masih ada. Kita makan. Tuh si mama bele. Kriuk-kriuk lah. Ngemi, mantap. Enak gak?